Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menggelar kegiatan webinar silaturahmi nasional lintas agama dalam tema yang bertajuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kebinekaan. Acara tersebut berlangsung di dalam gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dan turut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, Kementerian Agama Pertahanan Yakut Kholil Koumas, Ketua MUI Miftahul Ahyar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, serta tokoh agama dan jajaran kepolisian lainnya. Acara yang digelar dengan tujuan menjalin silaturahmi dan doa bersama ini untuk menyalurkan persatuan dan menanamkan Bhinneka Tunggal Ika, serta memupuk sifat toleransi serta pengabdian kepada negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain, serta menjaga dan mengamalkan arti sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika yang dikonkretkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bisa berada di tengah. Hadir di acara Kapolda Metro dalam rangka seminar kebangsaan dengan tema Bersatu dalam Kebinekaan. Saya kira ini acara ini penting, mengundang para pimpinan umat, agama, dan tokoh-tokoh. Pentingnya kita terus meningkatkan persatuan dalam kebinekaan. Ya. Webinar kebangsaan ya, dengan tema persatuan dan kesatuan, solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa, yang hari ini dihadiri langsung oleh sebagai narasumbernya adalah Menteri Agama, kemudian dari Kapolda Metro Jaya, juga ada Wakil Ketua MUI, kemudian David Lutfi, yang diikuti oleh ada sekitar 1.000 se-Indonesia. Dari Jakarta, Aprianti dan Luluwita melaporkan. Amin.